Boleh cari. Tapi begitulah. Bukan mudah untuk mendapat khusyuk dalam semayang. Tapi kalau kita menghayati semayang tu, bacaan kita baik, tata tertibnya baik, maka solat itu boleh menghalang kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Disebut oleh Allah SWT. Baik. Dan yang ke-16, solat itu memelihara diri daripada sifat-sifat yang tercela. Firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia jadikan tertabat besar kisah yang ni lagi bakhil dan kedekut. Khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ini diciptakan halu'a. Tabiatnya besar kisah. Tenang. Manusia ni asal-asalnya kalau kita baca kisah Nabi Adam mula-mula dicipta tu, tapi wallahu alam lah betul ke tidak, ataupun Israiliyat tu wallahu alam, tapi itulah dia Nabi Adam. Bila dicipta Nabi Adam, bila roh tu ditiup, roh dah ditiup masuk dalam badan Nabi Adam, atas pinggang katih dah ada dah nyawa tu dah ada. Nabi Adam sudah buka mata. Dah bangunlah. Ditahan oleh Allah SWT. Nanti dulu roh kamu tak masuk lagi kaki. Kaki itu kerah lagi. Nampak? Itu kewangan manusia. Manusia itu pun macam itu. Dia tak sabar. Kadang-kadang rupuh. Kadang-kadang menunjuk. Makan. Dapat makan nasi Arab tu dia, oh, 3 pinggan tak habis. Tak cukup. Ngap. Tak kira dah. Tak pandang ke kanan dah. Memang nasi Arab paper dia kan. Saya ingat tu masa pergi umrah tu, nasi Arab tu dalam paket, dalam bag tu. Besar pack tu. Saya tanya ni, berapa kawan, for how many? How many percent? Dia kata, 1% besar. Kalau kita bagi 4, kita isteri, anak, cucu 2 orang. Tapi untuk Arab, cukup untuk dia seorang. Macam mana Nabi tak mampu sembelih kambing seekor dia? Kambing seekor, Nabi mampu sembelih seorang. Kita boleh? Tak pula kalau ada yang boleh, imam pun boleh. Kambing seekor, tumbangkan seekor seorang-seorang, sembelih pun saya, tumbang pun saya, semua saya boleh. Kena orang tolong tak kan, tukang kambing kan, kaki dia, badan dia kan. Tapi orang Arab boleh. Nabi SAW sendiri iman. Nabi SAW sendiri sembelih kambing seekor dia kan, kambing seekor bagi dia seorang. Orang Arab ni dia, badan dia gagah, badan dia besar. Jadi selera makan dia pun so. Ya, satu orang mampu makan isyarat tu banyak. Satu talam tu saya silap seorang dia makan. Bayangkan. Itu sifat manusia. Gopoh, gelonjong. Besar gelisah. Anak ambil pusat biasa, bapa yang risah dia macam mana ni tak usah WhatsApp ni, katanya ikut 10, tak usah WhatsApp pun anak daripada sekolah pergi ambil Rizal. Bapa hantar WhatsApp bertalu-talu pun 3-4 kali yang tanya, Rizal macam ni. Hei, nampak? Anak tu yang relax. Dia ambil jumpa kawan-kawan, semua sembang. Kita ni mak bapa yang tertengah. Nampak? Itu perangai ila masahu syarru jazua. Apabila dia jumpa kesusahan, dia sangat resah dan gelisah. Jadi jumpa kesusahan tu dia memang musim. Kita buat kereta, kalau kereta kita jadi apa-apa tengah jalan, besar gelisah kita lah. Mesti ni kaya pecah tengah malam, nak minta tolong siapa? Jalan tu kosong, tak ada orang. Handphone pula blackout, bateri dah habis. Ah, sudah.
cerita. Bateri handphone habis. Kereta tayar kereta meletup tengah highway malam-malam. Mana lah nak telefon kan? Pukul 3 pagi. Kat highway. Ha. Nak telefon siapa? Ha. Handphone dah blackout. Nak charge wayar charge pula lupa bawa. Ha, sudah. Jadi cerita tu. Kalau wayar charge tak apa, charge dia kita tengah mana tengah dia charge tak apa. Jadi apa pun telefon tu. Ya. Cari dekat Google mana balai pos terdekat. Telefon cik-cik saya ni. Ataupun telefon kelas ronda kan. Telefon kelas ronda. Ini handphone pun dah mati dah. Blackout. Power bank tak bawa. Wayar tak bawa. Jadi itu macam mana? Kesan-kesan kita tu kan. Itu perangai manusia. Memang otak dah sepuluh. Wa idha masahu khayru manu'a. Dan ketika dia boleh bersengah, dia sangat bakhil kerput. Waktu susah dia lah besar-besar. Nabi pinjam duit, tanya wali. Merata tanya. Merata dia wasap. Risah ni, besok nak bayar hutang. Duit tak ada. Contoh kan. Tapi bila dia senang, orang minta tolong, berkira dia, bila nak bayar? Masa kamu susah minta hutang, aku tak fikir pula bila kamu nak bayar. Bila kamu senang, kamu nak bagi pinjam ke orang, kamu tanya pula bila kamu nak bayar. Nah, ini perangai manusia. Illal musalli. Malaikat orang yang mengerjakan solat. Jadi kita beri laluan dulu kepada azlan untuk dimulakan. Dan kita akan sambung sikit lagi untuk menggunakan perkara yang kena masih insyaAllah. Terima kasih.